Takbir, tahmid, tahlil telah berkumandang, memecahkan keheningan malam, mengantar rasa syukur kepadanya, menanti esok pagi, menyambut hari yang fitri. Waktu tak akan berputar ke belakang. Kemarin, waktu di mana keadaan membuat kita sulit untuk bertemu. Sekarang, pertemuan dan kebersamaan menjadi lebih hangat karena rasa rindu yang terpendam sejak lalu. Apabila ada langkah membekas lara, ada kata merangkai dusta, ada tingkah menoreh luka, di sisa waktu ini, pada kesempatan kebersamaan ini, luangkanlah waktu dan kesempatan ini untuk melepas rindu dan saling memaafkan. Alhamdulillah ya Pak, Lebaran tahun ini kita bisa kumpul bareng. Alhamdulillah, Nak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bila Idul Fitri adalah lentera, izinkan membuka takbirnya dengan maaf, agar cahayanya menembus jiwa fitrah dari tiap hilaf. Kini hati akan dibersihkan, tanpa noda dan kotoran. Semoga hari istimewa ini membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Fitri merupakan hari yang dinanti seluruh umat Islam selepas menjalankan ibadah puasa Ramadan, yang merupakan perintah Allah SWT untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dan melatih diri untuk bersabar dan berempati. Pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama segenap Sivitas Akademika Universitas Putra Bangsa mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.